Mira, si kucing cantik di desa kami, salah satu kucing kampung yang mulai cantik, mulai besar. Dulu datangnya masih kecil ya, masih kecil, terus makannya banyak, terus akhirnya bisa bergabung dengan kucing-kucing yang ada di sini. Walaupun kucing kampung, tapi dia cantik sekali. Namanya Kira. Tidur ya, ngantuk ya. Tidur saat nih, tayang dulu yuk. Tapi cek dulu. Biar enak, sayangku, Kira. Ketika kita sering berkomunikasi dengan kucing kita, kemungkinan besar dia akan betah ya, betah di sini, betah sama kita maksudnya gitu kan. Berdandan si kucing cantik Kira, nah, kan udah mulai bersih kamu. Sayang dulu dong, betah itu aja. Kan anak jadinya kalau kayak gini, kayak Kiro kan, Kiro kemarin sakit di apa, dipijitin ininya, terus badannya kan jadi sehat, jadi seger lagi. Yuk, Kira yang cantik. Ntar dulu, sini dulu, sini dulu. Ntar dulu mainan, ntar dulu. Ntar dulu Kira. Tayang dulu sama ayah ya. Mau dimanji juga kan? Biar keren, biar bersih badan kamu, biar wangi sekali, Kira yang cantik. Nah, kan, anak kan. Sayang, sayang, sayang. Oke, dikira. Monggo, silakan kalau mau bermain. Yuk.